Huriana hina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, sadarion jupang ma di huriata minggu judika, nomor lapatan, luluhon ahu ali Jehova, pesalme 43 ayat sadaa, jala topik minggu, ima, Kristus sihorhon haluaon, Kristus pokok keselamatan, atong, tapahohom marohata diadopan ni debata, martangyang nahohom mahita. Amen. Marede mahita nomor 30 sada ayat sada dohot ayat 3. Mahita jongjong, mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia natmo palangit dohot tanoon, amen. Luluhon maahu ale debata, jala perbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha, saipalua maahu sian bawa siulahon sipa oto-oto dohot haje kelon. Aihodo debata haroroan ni hagogo oku, tongos mahati uronmu dohot hati goranmu, akan amanugu ahu, pataru ahu tu dolok habadiaonmu, dohot ingananmu, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami nadi banua gijang, para si rohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehon hodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami, saha tuhau na pinarsilangi. Saipatugu marohanami, asau nang ganggu rohanami maka porsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami, alaya sapos si tutu rohanami, di asi ni roham nagodangi, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita nomor 560 sia ayat sada dohot ayat 2. Oh,
Patik ni debata si hangulu honota di minggu ta sadarion, ima patik perjolo sahak tu patik paupoton tatangi honma. Patik perjolo, ahu do Jehovah debatam nina debatata, dan jadi merakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobbaon manang sioluan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ai hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinonomari maulahamu nasa siulonmu, Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangebati hutam, ai dinaonomari do ditoppa debata, Langi dohot tano dohot lau dohot nasai sina dungi maradia doibana diari papituhoni dibaheni do ubahena di pasu-pasu debata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiai di sido sahatna atong rak mangidogogo mahita tua dopan ni debata ali Tuhan debata Saya pergogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Marede mahita nomor 677 ayat 1 sahat tu ayat 2.
mahita jongjong. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami nadi banua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasyon nami nagodangi di jolom. Tata mahami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuha sesaan di dosata. Isebe mangulahon akan napinili ni debata. Debata do namamitori. Ise do namadabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani. Naung mulak mangolu do. Jala disiamun ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata nadigijang. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita nomor 160 sia ayat 2 sahatu ayat 3. Hatani debata turpu epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku ni panuri rang Jeremia bidu 30 sada ayat 30 sada sahatu ayat 34 on madidok disi tajahama marsika sorin idama narodo aka arisogot ninna jahoba
pukau kuma pada nai baru tupinopar ni si Israel, dohot tupinopar ni si Juda. Dada songon pada nahubaheni najolo tu opunasida, uju nahutakup tangan nasidai, laho manigoho nasida, ruar siantano misir. Hape diose nasida do pada nahubaheni, atik peahu haraja nasida nian, nina jahoba. Ayo do padan sibahenoku tupino parnisi Israel, dung salpu aka arion nina jahoba. Lehonoku mapatiku tubagasan ate-ate nasida, jala suratonoku doi tubagasan roha nasida, asa ahu gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsoku. Jadi dangpe podaani sahala dongana, manang dohon nantur hangagiani songonon, tandahamu majahoba, aitung saluhut nasida temanda au sogot, tole na met-met, tole nama godang sia nasida, nina jahoba, ai marpamuati dosogot huaku, mida hajahato nasidai, jala dang being otoku dosa nasidai. Disi dosa hatna, martua doakan natumangihon hatani debata, jala naupeopsa, amen. Marede Mahita nomor 256 ayat sada dohot ayat 4. Mahita jongjong taha tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaun disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan natmo palangi dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata jahoba nasasadai iman ati nubuhon ni si Maria, nagabi-gabi asya ton di porbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni si Latus, namate terpajal do ibana di hau pinor silang, natua tubanua toru dung ditanom, namula mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata jahoba amanai, pargogo na soha tu dosani. Disi maibana pay mamulak sogo tu tanoon, mangu mihala na mangolu doho na mate. Au porsea diton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akka na badia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging nihala naong mate, doho dihangoluan na sora suda. Amen. Dikting di Mingguta Sadarion, na perjolo, guarni Mingguta, ima Minggu Judika, namar lapatan, luluhon ahu ale Jahoba.
Topik Minggu, Kristus Sihorhon Haluaon, Kristus Pokok Keselamatan. Napa duahon, tajahama distensilan nong sahat betu hita, akan amasa di tonga-tonga ni minggu ta sadarion. Huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, saunari masuk mahita tu acara khusus perningotan ni panonon ni Tuhan Yesus, adorang sosahat ibana tuhau pinor silangi, marede mahita. Bagaima uduk ni barita panaonon ni Tuhan Yesus adorang sosahat ibana tuhau pinor silangi. Dungi ditakup akka soldadu dohot iduk nasida rodi akka naposoni Yahudi ma Yesus jala di ihoti. Jala ditogihon ma ibadah jumolo tusihannas ima si matuani sikaya pas situani malim dinasa tauni. Ima si kaya pas naung madok tu akka Yahudi denggana domate sahalak humoko bangso. Alai dihuton si Simon Petrus do doho sisian nasasadanari ma Yesus. Namar sitada do sisiani doho nasada doho situani malimi. Jadi bongot maibana rap doho Yesus tualaman ni malimi. Alai disukun situani malimi ma Yesus taringo tuakka sisianna doho taringo tupo danai. Jadi dia lusi Yesus ma ibana ninnama. Patar dohataki di hatoropan. Na totong doau mengajari nasai laon di bagasan perguruan nang di bagas jorope. Perpunguan nisaluhu nahalak Yahudi. Dangadong manang ahahu hatahon marsibuni. Buasa aho disukun ho, nasida naung ubege hataki, ima sukun, ai diboto nasida do nahu hatahoni, dung didok Yesus songoni, dipastap sadana jong-jong disima ibana, huhut madidok, songoni pangalusim tu situani malimi, dung ini na Yesus ma mangalusi ibana, ia nahurang nahudok, hajong jokkon nahurang, alai anggo nahona do buasa pastapon muau asa disuruh si Hannas maibana naung tinalinai tu situa ni malim si kaya pas disido marpungu akasi boto surat dohot situa ni natorop alai saya mangihu do si Petrus madau-dau sahat rodi alaman ni situa ni malimi laos bongot maibana tu bagasan, lau hundul tu sirap dohot akan aposo mernida ujungna. Alai anggo situa ni malim, rodi sadok rapot godangi, mangalului
panidangion gagap dopa Jesus natuk mabahin ibana marutang hosa alai parpudi Roma dua halak nin nama tidok halahon terbahinahu do mangalohai joroni debata jala pajongjongon nai sumuang di bagasan tuluari dungi hehe masih tuani malimi madok tu ibana dang alusanmu nahina tidakon ni nasida dopak ho alai sai hohom do anggo Jesus dungi dipakulingi situani malimi ma ibana ninna upatolon maho tu debatasi parngului asa dipabuaho tu hami manang natutuho Kristus anak ni debata dungi didok Jesus matu ibana songon nan didok mi matutu alai hudok matu hamu ola nion ma idaon muna anak ni jolmai udul disiamun ni hagogoon jala ro di atas ni opun ni langit gabe diribakon situa ni malimi ma pahian nama dok nama ngaliai debatado ibana pola luluan dope sitidangi nunga di bege hamu pangaliaon nai behado di rohamu dungi ni nanasida ma mangalusi marutang hosa ma ibana jadi ditijuri nasida mabuhina nadiba manopuk nadiba mangalisingi huhut madok surirangi hami Kristus isedo nama munuho alai nahuddul do anggo si Petrus dialamani jadi didapoton sada paropuan maibana madok doho-doho dongan di Jesus nasian Galileai alai diporso si Petrus do didokma dang adong huboto jaladang huatusi nani dokmi laos ruar ma ibana tu alaman jolo-jolo jala martahuak ma manuk alai marnida ibana diulahi naposo buru-buri ma mandok tu akana jong-jong disi odo sada sian nasida alai mamorso muse anggo ibana jadi dung satokin nari dido akana jong-jong na disini ma muse mandok tu si Petrus atehe tongo doho dongan nasida ai halak Galilea doho gabi dipuka si Petrus ma mabuburahon na dirina dohot manolon-nolon di dokma dang hutada jolma nan di dok munai dungi mami termartahuak ma manuk padua halihon jadi diingok si Petrus ma nan di dok ni Jesus itu ibana tulu hali doso ada honon muau adorang so martahuak manuk padua halihon jadi marningoti tumatangis ma ibana jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanaeng hona uhum nama Jesus isol-soli marohana dipaulak mana 30 rupiah itu akasi tuani malim doho tu si tuani bangsoi nin nama salah doahu hujeheho do hape nasomar pipot alai didok nasida ma dang rodi hami i hodo nasari disi jadi ditipal hon ma peraki itu bagasan joroi laos sumurut siani laos manikot alai dibuat situani malimi mahepengi nin nama dan jadi padumuan itu artani joro aitu horni mudar doi jadi merdus ni roha manasida manuhor hossa tuladang ni padde hudon bahen perbadani halak dagang alanido ubahen namargoari ladangi mudar ladang mudar rodi sadarion di si masaha ni pajahaon ni panonon ni Tuhan Yesus Kristus sadarion adorang sosahat ibana tuhau pinorsilangi marede mahita nomor 750 ayat sada dohot ayat 2
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu hari ini dikutip dari Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suasana nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi fungsi imam besar bagi orang Yahudi? Imam besar bagi orang Yahudi adalah tokoh politik, tokoh politis, dan dia adalah bagian daripada proses perpanjang tanganan Allah untuk menyampaikan berbagai pesan dari orang Israel kepada dirinya. Dan dia adalah merupakan imam yang mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam nats khotbah bagi kita pada minggu hari ini, Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu adalah imam besar. Mengapakah Paulus sebagai pribadi yang menuliskan surat ini kurang lebih tahun 64-68 sebelum Masehi menekankan hal ini kepada orang Ibrani? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat Ibrani adalah orang-orang Yahudi yang ketika itu sedang mengalami berbagai persoalan besar, intervensi, tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dari negara-negara yang ada di sekeliling mereka dan juga dari berbagai aliran sesat yang sedang dihadapi jemaat Tuhan yang ada di
jemaat Ibrani. Paulus mengkhawatirkan bahwa jemaat yang berada di Ibrani akan kembali kepada hakikat mereka semula, yaitu keyahudian. Ketika mereka tidak menjadi pribadi yang mampu menahan berbagai persoalan kemelut hidup yang sedang dialami oleh mereka, sehingga Paulus menuliskan surat ini, dan dia hendak memberikan pemahaman yang sungguh tentang keberadaan fungsi daripada Kristus Yesus bagi orang-orang yang percaya. Dengan demikian, saudara-saudara, Paulus mengatakan dalam firman ini, Yesus itu adalah imam besar. Imam besar yang dinobatkan oleh Melkisedek. Ada yang menjadi pertanyaan besar, siapakah sebenarnya Melkisedek? Kalau kita membaca kitab Kejadian, sepertinya Melkisedek ini tiba-tiba muncul, tapi kita tidak tahu kapan ia hilang dari keberadaan cerita dari Melkisedek itu sendiri. Menurut pemahaman orang Israel, Melkisedek adalah raja kebenaran. Melkisedek adalah raja Salem, ada raja atau raja Yerusalem. Melkisedek adalah merupakan prainkarnasi dari Kristus Yesus. Atau boleh kita katakan Melkisedek adalah Kristofani. Atau boleh kita katakan juga, menurut pemahaman mereka, Melkisedek adalah tipologi yang identik dengan keberadaan Yesus. Cerita menyangkut soal Melkisedek terakhir boleh kita baca, yaitu antara pertemuan dengan dirinya, dengan Abraham bersama dengan pasukannya. Ketika Abraham berhasil mengalahkan lawannya, lalu mereka merasa lelah. Ketika itu Melkisedek menjamu dan memberikan mereka makan dan minum. Melkisedek dipahami oleh orang Yahudi adalah pribadi yang tidak punya bapa, tidak punya ibu, tidak bersilsilah. Hari-harinya tidak berawal dan juga tidak berakhir, dan tidak berkesudahan, dan dia dijadikan sama dengan anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah maksud daripada Paulus membawakan pola pikir daripada jemaat ini kepada Melkisedek? Tentu ada pemahaman bagi kita bahwa keberadaan pemahaman menyangkut kepribadian daripada Melkisedek itu masih hidup di hati dan di pemikiran oleh bangsa Israel. Kemungkinan Paulus mencoba pemahaman dari jemaat ini untuk lebih mudah meyakini atau memahami keberadaan daripada Yesus Kristus yang sesungguhnya. Demikian ia menyebutkan bahwa Kristus adalah imam besar yang identik dengan keberadaan Melkisedek, dipilih dan dinobatkan oleh Allah sebagai bapa daripada Kristus Yesus. Paulus mengatakan, apapun yang menjadi penderitaan yang sedang saudara alami pada hari ini, ada pribadi yang menjamin, ada pribadi yang mendahului kita di dalam penderitaan itu,
dan dia siap untuk membentuk kita menjadi pemenang di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah yang menjadi tantangan bagi saudara hari ini? Sebagaimana dalam firman ini, jemaat yang berada di Ibrani itu mengalami tantangan, mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Jika kita perhadapkan dengan pribadi kita masing-masing pada hari ini, tentunya nats ini bertanya kepada kita, apakah yang menjadi tantangan yang sedang kita hadapi hari ini? Apakah pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini? Apakah persoalan yang harus kita menangkan hari ini? Jika kita diperhadapkan dengan itu, apakah kita mau kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama? Ini adalah merupakan pertanyaan besar. Sebagaimana Abraham bertanya secara tidak langsung kepada jemaat Ibrani. Ketika kita menghadapi persoalan yang sepertinya persoalan itu di luar daripada kemampuan kita, dan sepertinya kita tidak menjadi pribadi yang sanggup untuk memenangkan perkara tersebut, apakah kita harus kembali kepada kehidupan kita yang lama? Apakah kita harus kembali kepada Allah kita yang lama? Apakah kita harus kembali kepada perilaku-perilaku kita yang lama? Tentunya perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Imam besar itu mengajak kita supaya kita tetap tegak berdiri, berjalan dan memenangkan perkara itu. Imam besar itu sepertinya berkata kepada kita, aku di sini bersama dengan engkau, aku akan siap bergandengan tangan denganmu, berjalan dan memenangkan perkara ini, dan engkau akan menjadi pemenang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Kristus adalah keselamatan bagi semua orang. Ketika ia percaya kepada Kristus yang menjadi pusat dari keselamatan itu sendiri. Tapi apakah artinya keselamatan yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Kristus kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Kristus bukanlah pribadi yang selalu hanya berbicara soal surga. Kristus bukanlah pribadi yang selalu berbicara soal keselamatan di luar daripada dunia ini. Tetapi Kristus adalah pribadi yang berbicara secara komplit. Itu artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dia adalah bagian daripada hidup kita. Ketika Kristus dinyatakan telah menjadi daging, ketika firman itu dinyatakan telah menjadi daging, itu artinya Kristus bukan hanya soal mengurusi keberadaan surga, tetapi Kristus adalah bagian daripada hidup kita secara total, secara praktis, secara kehidupan bersama dengan aktivitas keseharian kita. Itu artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Kristus itu sebagai keselamatan sempurna adanya, terlibat di dalam aspek kehidupan kita secara total. Bukan berarti, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang sedang kita alami hari ini Tuhan tidak tahu. Dia tahu, dan dia ada di situ, dan dia tahu seberapa besar kekuatan kita untuk mengalahkan persoalan itu. Dan dia menjadi pribadi yang siap untuk menopang kita, supaya kita boleh diselamatkan dari keadaan itu,
dan kita akan menjadi pribadi pemenang. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang seharusnya dihidupi oleh jemaat yang ada di kitab Ibrani ini. Walaupun memang terkadang pergumulan sepertinya merupakan sebuah kekuatan besar bagi orang tertentu untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Allah itu tidak memiliki kekuatan, bahwa Allah itu adalah pribadi yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa bagi orang percaya. Tapi Yesus dalam firman ini mengatakan, akulah Allah, akulah keselamatan yang sempurna adanya, telah mengalahkan berbagai persoalan hidup bagi orang-orang yang percaya kepada diriku. Hal itu bisa kita baca di dalam ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu kita garis bawahi perkataan ratap tangis. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Persoalan-persoalan kita, pergumulan kita, penderitaan kita, itu identik dengan perkataan keluhan. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun dari antara kita tidak akan bisa sempurna untuk menjadi pribadi yang menyisihkan diri, mengelak dari penderitaan hidup. Atau boleh kita katakan, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami persoalan, tidak mengalami pergumulan. Yang menjadi persoalan sebagai umat percaya, bagaimanakah kita meyakini bahwa di dalam persoalan itu Kristus Yesus yang telah menjadi daging, Kristus Yesus keselamatan kita yang bukan hanya berbicara tentang sorga, tapi Dia tahu hadir di dalam semua aspek kehidupan kita. Dia hadir di dalam persoalan itu, dan Dia berjanji untuk memenangkan kita. Apakah kita meyakini itu? Apakah kita menghidupi itu? Apakah kita benar-benar percaya bahwa ratap tangis kita, segala bentuk keluhan kehidupan kita, Dia sudah sampaikan kepada Bapanya. Dia sudah sampaikan kepada Allah sang pemilik dunia ini. Dan ayat terakhir disebutkan dalam firman itu, Dia mendengarkannya. Allah mendengarkannya. Bapanya mendengarkannya. Marilah kita menjalani proses kehidupan kita dengan segala bentuk persoalan yang harus kita hadapi, persoalan yang harus kita menangkan. Dan marilah kita benar-benar percaya, benar-benar meyakini Kristus Yesus Imam Besar hadir bersama dengan kita. Kristus Yesus Imam Besar kita, perantara kita untuk menyampaikan segala persoalan kita kepada Bapa, akan menopang keberadaan hidup kita, dan Dia akan menyambut keberadaan tangan kita. Bersama dengan Dia, kita akan menjadi pribadi yang dimenangkan. Tidak ada jaminan yang lain
kecuali di dalam Kristus Yesus, Imam Besar yang telah dipersembahkan Allah bagi kita di dalam belas kasihnya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan-Mu sebagai Allah yang sempurna, yang bukan hanya menghantarkan diri kami kepada apa yang kami harapkan, boleh kami raih di dalam Kristus Yesus, yaitu adalah sorga. Tetapi Engkau adalah Allah yang peduli dan telah menjadi daging, mengambil rupa manusia, sebab Engkau adalah Allah yang berkenan hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami mengetahui Tuhan, dunia tidak pernah menjanjikan kesempurnaan bagi kami. Dunia tidak pernah menjanjikan akan kebahagiaan yang sempurna bagi kehidupan kami, bagi perjalanan iman kepercayaan kami. Tapi dunia ini adalah tempat penderitaan. Bapa dalam surga, biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang meyakini sungguh-sungguh, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan pergumulan hidup yang sepertinya kami begitu lemah dan tidak mampu menjadi pribadi untuk melalui, menerjemahkan maksud dan tujuan dari penderitaan tersebut. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang meyakini bahwa Engkau Kristus Yesus Imam Besar hadir mendahului kami dan mempersiapkan kami menjadi pribadi pemenang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada minggu hari ini, karena kami semakin mengenal Engkau adalah pribadi Allah yang sempurna, yang menyelamatkan diri kami secara utuh, secara totalitas. Baiklah kami Tuhan menjadi pribadi yang Engkau gembalakan, yang Engkau selamatkan, yang Engkau tuntun selama kami hidup di tengah-tengah dunia. Dan kami senantiasa menjadi pribadi yang menjadi pemenang di dalam Engkau. Dan baiklah kami Tuhan menjadi pribadi yang boleh berharap di dalam kehidupan yang kekal yang telah Tuhan berikan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang percaya. Terimalah Tuhan doa dan pujian kami ini di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mare de mahita sian nomor 627 ayat sada dohot udutna di somma tapasahat peliata. Tatangnya konma peleata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na dibanua gijang.
Hodo haroroan ni saluhut si leho-leho nadengga doho nasa uli basa nama uli utus. Kupasahat kami masian nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Sajalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramot ya sahu parhasia kami pelianon. Patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Assalam hutadda hami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Assalam gerigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang sai pinorbadia magoarmu sai roma harajaonmu sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tu hami una kami togi hot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim.